Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih, "Sab'atun fi Tujuh golongan, ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan, bantuan pertolongan pada hari kiamat di padang Masyar <coughs> Di tempat yang amat sangat menakutkan, yang mana manusia seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak semuanya akan dikumpulkan di suatu tempat di padang mahsyar yang mana mereka semua akan ketakutan betul-betul menderita dan membutuhkan pertolongan yang mana pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ada tujuh golongan yang pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongan kepada mereka yang pertama adalah al imamu adil imam yang adil imam yang adil yang betul-betul menerapkan agama Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia pimpin. Yang kedua wasyabun nasyafi taatillah, hamba anak muda yang masa mudanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Orang yang ketiga adalah seseorang yang sangat cinta dengan masjid Allah hatinya tergantung di masjid Allah Subhanahu wa taala senang ketika beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala <tip> idza hatta yauda ketika dia keluar rindu dengan masjid sampai dia kembali ke masjid itu orang yang ketiga orang yang keempat warajulani tahabban tahabba fillah ijtama dua saudara, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang mana mereka betul-betul saling mencintai disebabkan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kecintaan mereka terhadap syariat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke kelima ya. Kemudian yang ke yang keempat ya, yang kelima, warajulun dzakarallahu khalian fa fadat seseorang yang menangis ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya. Seseorang yang menangis meneteskan air matanya dalam kesendirian dia tatkala berdoa, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, warajulun daat humroah datuman sibin wajamal seseorang atau seorang laki-laki yang diajak berzinah oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kaya raya dan memiliki uh, kecantikan yang begitu mempesona. Kemudian perempuan tadi mengajak dia untuk berzinah Kemudian seseorang tersebut, lelaki tersebut menjawab, ini akhafullah, aku takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang keenam, yang mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. <tuh> yang ketujuh, warajulun. Nah ini poin yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita garis bawahi, kaitannya dengan masalah sedekah. Warajulun tasodakoh bisodakoh seseorang yang suka sedekah. Ah, jelas banget kan? Gamblang. Seseorang, seseorang yang mensedekahkan hartanya. Faakhfaha kemudian dia sembunyikan sedekahnya itu. Maksudnya dia sedekah sembunyi-sembunyi. Uh, Maksudnya itu adalah dia betul-betul berusaha untuk menjaga hatinya jangan sampai dikotori penyakit riak ketidakikhlasan. Fa'akhfaha dia sembunyikan hatta ta'lama shimalu matun fiqu yamino sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang telah diinfakan oleh tangan kanannya. Itu tujuh golongan yang sangat jelas sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada tujuh golongan tersebut, terkhusus di golongan yang ketujuh tadi, orang-orang yang betul-betul ikhlas mensedekahkan, mendermakan hartanya. Jelas sekali hadis tersebut dengan ayat ini. Sangat-sangat jelas saling melengkapi maknanya antara ayat ini dan hadis tersebut. Berarti orang-orang yang betul-betul memiliki sifat dermawan, mudah untuk mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya baik di waktu-waktu wajib untuk sedekah atau waktu-waktu tidak wajib sunnah untuk mensedekahkan hartanya, maka dia betul-betul akan mendapatkan apa? pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menjaga dia di dunia maupun di akhirat oleh karena sebab dia dekat dengan Allah dengan sedekahnya, dekat dengan Allah dengan sedekahnya dan dia selalu ingat kepada Allah Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah-sedekahnya. Berbeda jauh dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik lupa sama Allah disebabkan mereka terlalu berlebihan mencintai dunianya sehingga menggenggam tangan-tangan mereka tidak mau menginfakkan, mensedekahkan harta-harta mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan bahwasanya Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Kata munafik jelas, kata yang buruk, sifat yang buruk, sifat munafik atau nifak adalah sifat yang buruk yang tercela. Allah Subhanahu wa taala di sini mempertegas bahwasanya orang-orang munafik dari sifat nifak mereka yang mana mereka melakukan suatu keburukan secara otomatis mereka masuk kepada sifat yang jelek lainnya adalah fasik fa fasik humul fasikun orang-orang yang fasik munafik itu adalah fasik jadi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik apa maksud dari al fasik orang-orang yang fasik kata al-imam Ibnu Katsir al fasik adalah orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran, orang-orang yang jauh dari kebenaran, orang-orang yang meninggalkan kebenaran, orang-orang yang enggan mengamalkan kebenaran dan secara otomatis pula mereka masuk ke dalam kesesatan. Mereka terjerumus ke dalam apa? kesesatan kemaksiatan. Jadi jauh dari kebaikan plus mereka masuk ke dalam kesesatan. Ada orang yang sesat, ya, orang yang sesat tapi dia di sisi lain banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Cuman dia salah dalam satu sisi. Nah, ini betul-betul jauh dari kebaikan. Secara otomatis dia masuk ke dalam keburukan, kesesatan. <tuh> Maka di sini tegas sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat yang buruk dari orang-orang munafik, sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Yang pertama apa tadi memerintahkan kepada kemungkaran, mencegah kebaikan untuk tidak dilakukan, meninggalkan kebaikan maksudnya yaitu yang ketiga, kikir pelit. Itu singkatnya seperti itu. Bahaya dari Kekikiran yang kedua adalah Kekikiran itu sendiri sifatnya orang munafik Itu singkatnya seperti itu Sekarang Yang ingin saya sampaikan adalah Apa sih konsekuensi dari sifat an-nifak Sifat nifak yang menjakiti orang-orang munafik Apa sih bahayanya mereka ini apa sih kerugiannya seberapa besar dosa yang dipikul oleh orang-orang munafik disebabkan sifat kenifakan mereka maka kita berusaha untuk menjelaskan secara singkat apa sih munafik itu nifak itu apa sih sifat nifak itu an-nifak sifat yang mendasari Orang-orang munafik sehingga mereka disebut orang-orang yang munafik. An-nifaku secara bahasa Arab adalah idharul insan, idharul insan, gairama, yabtunu. Orang yang menampakkan sesuatu yang tidak sama dengan hatinya. Jadi, dia menampakkan sesuatu yang sesuatu tadi tidak sama dengan hatinya. Tidak sama dengan hatinya, maksudnya hatinya jelek, buruk, tetapi luarnya baik, bagus, soleh. Luarnya atributnya Muslim, soleh, tapi hatinya kotor, hatinya kufur, hatinya jelek, hatinya berdosa tidak sama dengan apa yang dia katakan tidak sama apa yang dia lakukan pertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya